Okay. Dia ada dua lipatan tau. Kalau macam ni, kalau macam ni, ketupat. Yang ni untuk ketiak, bahu. Bahu pun macam tu juga eh? Lepas tu, kalau yang untuk bawah kain, bawah kaki kain, kita buat macam ni. Ni, ini ekor sotong. Memang kita buat ekor sotong macam ni. Untuk kain. Tahu tak pasal apa? Dekat situ tengah tebal. Tak, nanti dia taklah apa? Terkeluar-keluar. Bukan terkeluar. Keriput. Dia jadi apa? Keriput. Keriput naik tu kan? Okey. Oh, muang gelap sikit. Itulah. Biasa kita letak jarum sini, dia jadi gerak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cek bawah. Ini tak payah melengkung bawah kan. Baru kita dah tadi lah. Sekejap nak tunjuk sampai dia ada masalah. Masalah dia tak sambung. Dia lipat kan. Kak Abi jahit semua. Kak Abi jahit semua satu baju. Tunjuk contoh. Bila kita kalau selalu kita jahit-jahit kan. Dia akan macam tersengit-sengit macam tu kan. Okay, sekarang ni. Nampak dia dah nak mula jadi pun. Mana jarum? Ni. Kita buat macam ni. Kita bagi tu. Macam tu nak cakap tu. Dia masuk sikit. Lipat sikit. Tapi tak ada kesan sangat pun kan. Nampak tak? Sikit je. Cubit. Taktik lah. Kita tolak je. Okay. Dia memang kalau jubah memang akan jadi macam tak tengah. Memang akan jadi macam tu. Sebab bawang tu ke melengkung. Dia melengkung. Itu kan sebab orang kadang give up tu nak buat tu. Tapi kain ni senang. Kain lembik tu kan. Satu lagi Jessie. Jessie dia mana ambil. Tengok lagi sekali. Cara lipat tu. Sotong. Sotong. Oh dia tarik. Dia bukan saja-saja nak buat sotong ke apa. Tu ekor sotong. Kalau kita jahit tepi macam dah nampak kan? Kalau nak ikut dia jadi macam tu. Kalau kita jahit yang halus tu pun guna jarum juga boleh. Kan ada kan biasa kita lipat yang setengah inci tu. Kau memang tak akan jadi macam tu. Lipat setengah inci macam ni. Biasa bawah kan kita buat. Lepas tu lagi satu kan. Yang bawah ni kita tarik sikit. Atas tu kita biarkan. Sebab okay. Dia kita boleh rasa kalau dekat dia nak jadi tu. Tolak sikit. Okay. Mak ada sikit kan? Tak jadi kan? Mak. Belum. Kita tolak, tolak sikit. Kenapa? Okay, siap. Okay.